Halo Sobat Oto, hari ini Oto Project bakalan rame banget nih Sobat Oto karena kita kedatangan bintang tamu yang super heboh banget. Gak lain gak bukan adalah Ebel Cobra. Gokil, Oto Project keren banget bro, Oto Project bro, gokil. Mantap. Ini jauh-jauh dari lokasi syuting ke sini ya? Gue langsung lokasi syuting karena gue dengar Oto Project itu banyak banget aksesoris yang sangat luar biasa sekali, sampai bahkan terkenal banget di mancanegara katanya Oto Project. Mancanegara. Kita udah sampai dunia akhirat sih sebenarnya. Bener, bahkan kalau misalkan orang meninggal aja masih dengar Oto Project langsung bangun dia. Saking hebatnya Oto Project. Mau pasang aksesoris aja gitu. Iya, mau pasang aksesoris tapi dia ngegali kubur dulu baru ke Oto Project. Okay. Keren sih Oto Project ini, keren sih menurut gua. Okay. Gua udah ngeliatin semua Oto Project tadi, ternyata memang harus pilihan mobil yang pengen bagus atau apa, datangnya ke Oto Project. Datang ke Oto Project. Maksudnya, itulah kenapa Bang Ebel sekarang ke Oto Project mau pasang aksesoris. Langsung pasang aksesoris, kalau bisa gue kerja di sini deh. Kerja di sini? Bener. Oke. Okay. Mulai besok Bang Ebel gak usah syuting lagi gak di Oto Project. Gak usah syuting, apa, segala macam, gue tetap stay di sini. Asal ada sahamnya di sini gue. Ada saham. Oh langsung saham? Saham, gue main saham. Enggak karyawan kayak kami ya? Kayaknya lebih capek deh gue. Udah capek ya? Capek jajak karyawan deh. Lebih baik langsung ada duit, langsung bantu lah. Okay. Bareng-bareng kita membesarkan Oto Project gimana caranya. Oke, okay, mantap. Wah, banget. Gue pengen Oto Project tuh ada di mana-mana gitu. Ya. Aceh, Kalimantan, Balikpapan, Samarinda, seluruh Indonesia ada, bahkan seluruh mancanegara ada. Tokonya ya? Tokonya. Karena kita kalau untuk aksesorisnya kita udah ada dari Aceh sampai Papua. Ada, tapi kan tokonya belum ada kan. Jadi tinggal orang datang tuh keren, tinggal pasang. Oh, gitu. Langsung kayak gini ya? Ini ngeliatin itunya karyawan-karyawannya cantik-cantik. Okay. Terus karyawan cowoknya keren-keren. Itu gue pengen gitu tuh. Gue bayangin nanti setiap datang masuk orang mau ke Oto Project ada ayo masuk Oto Project. Oh langsung gitu? Ada langsung begitu banget. Bang Ebel semua? Kaki bungsing dong yang jutsu gue 1000 bayangan. 1000 bayangan. Iya. Pokoknya keren sih Oto Project. Jadi mau pasang apa nih hari ini? Pastinya sih aku pengen, biasanya kan kakiku kan basah dan kotor. Oh iya. Aku pengen biar karpet mobilku bagus gitu. Pastinya. Karpet. Terus kalau bisa kacanya dikasih apa namanya tuh tutupan apa namanya? Mirror cover. Mirror cover tuh. Apa tadi? Mirror cover. Oh iya ya. Tuh. Terus itu tadi door handle, outer handle-nya. Door handle, handler tuh. Apa gimana? Door handle. Itu pasang tuh. Pasang. Pasang itu. Tank covernya juga. Tank covernya ada? Iya kan untuk yang tempat bensin kan? Tank cover pakai tuh, keren tuh tank cover tuh. Mau warna apa? Kita ada tiga nih, ada karbon, ada matte black, terus ada juga yang chrome. Chrome. Chrome ya? Chrome, karena menurut gue kalau misalkan orang ngeliat tuh kayak bersilau gitu. Oh, mau yang bling-bling gitu ya? Bukan bling, tapi kayak wah keren nih ada chrome-chrome gitu loh. Semua keren, keren sih sebenarnya kalau di Oto Project. Semua Oto Project keren, tapi siapa Oto Project gak keren? Orang aku aja bisa datang ke sini merinding ngelihatnya keren banget, kata gue langsung bulu kuduku tuh bergejolak dan teriak Oto Project nomor 1 di Indonesia. Pokoknya keren deh. Langsung pengen nanam saham gitu ya? Kalau bisa. Iya, iya. Bos, bisa nih tanam saham bos, kita bos, aman bos. Saya sama Rispo udah nyiapin duit bos. Iya. Rispo, Rigen, saya, Hibzi sudah berkumpul, kita bersatu untuk nanam saham, nanam di, Oto saham di Oto Project. Biar Oto Project tambah besar lagi. Biar kita semua juga sejahtera nih sama Oto. Nah itu maksudnya. Kan sebelum kita sejahtera harus memanusiakan orang dulu. Iya, kita manusiakan, harus sejahterakan karyawan-karyawan kita. Ketika karyawan kita sudah sejahtera, kita pun ikut sejahtera nanti. Oke, mantap banget. Tuh, bro. Bisa nih Bang Ebel nih, kita tunggu nih. Ayo dong. Oke, tapi kalau gitu kita langsung aja lihat nih ke bawah pemasangan aksesorisnya nih. Boleh. Udah gak sabar kan? Gue udah sabar gitu. Oke, okay, kalau gitu langsung aja nih ke bawah ya. Oke. Okay. Udah selesai pemasangan. Udah selesai pemasangan. HRV-nya Bang Ebel Cobra. Sebelumnya aku mau terima kasih juga kepada Oto Project yang sangat luar biasa sekali. Ternyata yang tadinya aku pengen pakai karpet doang, ternyata banyak banget aku yang pengen ya. Maaf ya sebelumnya ya. Enggak apa-apa. Karena bagus-bagus semua sih di Oto Project. Jelas dong. Udah gitu harganya itu pas lah ibaratnya. Pas ya. Nah, nih yang aku pasang tahu enggak teman-teman nih? Langsung aja dilihat nih sahabat Oto. Lihat nih, sahabat.
sahabat Auto. Ini apa nih? Ini mirror cover dari Auto Project. Ini mirror cover dari Auto Project. Ini ada dari apa aja sih bahannya? Keren banget nih. Bahannya itu pastinya kualitasnya premium, Kak. Tapi yang paling penting adalah ini bakalan bisa melindungi spionnya. Jadi kalau misalnya nih lewat jalan sempit atau gang sempit nih kan, kita nggak tahu nanti gores-gores sampai-sampai terlindungi sama ini. Bisa terlindungi sama ini ya. Ini aku nggarap aja nggak bisa nih. Apalagi ketika istriku lagi emosi ngeliatin aku lagi seperti apa, dia akan garuk ini tidak bakalan rusak. Tidak bakalan rusak. Berarti Bang Ebang melindungi mobilnya dari amukan istri. Benar sekali. Walaupun mobil istriku sih. Oh iya iya iya. Selain itu juga yang paling keren apa? Nah, di sini ada outer handle dan under handle cover. Semuanya. Satu set ya. Mau ini ya, pilih memang yang warna klon ya Bang? Benar. Karena menurut aku warna chrome itu kayak silau aja gitu, keren aja gitu, kayak pagi manusia melindungi lah. Iya, ini juga bisa nih melindungi kalau misalnya kena kuku, jadi dia nggak goreng. Oh gitu, iya. Gue yang paling kerennya apa lagi? Ada tulisan HRV-nya. Wow, jelas. Jelas banget. Jadi dong tahu. Di pasar-pasar mah nggak ada begini, bro. Ini Auto Project yang punya. Di belakang juga nih sekalian. Nah, ini juga tank covernya nih, biar keren, makin keren Bang Ebel. Jadi orang nggak, jadi nggak buka-buka lagi ya, tinggal ngeliatin ini, gue kaca dulu bang. Iya, bisa. Bener, bisa ngaca lagi beneran. Jadi nggak perlu masuk lagi lihat ini, langsung di sini gitu ya. Langsung di sini. Tapi yang pengen yang paling spesial lagi adalah di dalamnya. Karpetnya teman-teman. Max Matte 70. Akhirnya aku bisa lihat Max Matte 70. Nah, kalau lebih jelas lagi nih bagus banget kalau kita lihat dari sana gimana Bang? Boleh. Dari sana. Ya. Biar jelas nih karena cover karpet Max Matte 70 ini dia melindungi secara keseluruhan. Oh gitu ya. Secara keseluruhan banget. Nah, izin saya buka ya. Boleh, silakan. Oke. Nah, ayo sahabat Auto lihat nih. Nih sahabat Auto, karpet dari Auto Project nih Max Matte 70 yang udah terpasang di mobilnya Bang Ebel. Nah, nih Bang, kalau dilihat nih benar-benar menyeluruh. Boleh masuk aja dulu. Boleh dong. Mau nyobain lah. Boleh langsung dicobain. Berapa sendal? Iya. Biar enggak kotor. Dan ini walaupun menyeluruh enggak ganggu pedal gas dan rem. Oh iya benar. Enggak ganggu pedal gas. Jadi anti slip aman. Ini anti slip aman ya? Aman. Ternyata keseluruhan ya semuanya nih ya. Keseluruhan ya, iya benar. Gampang juga untuk dibersihkan nih Bang. Jadi tinggal dibuka doang ininya. Iya, tinggal dibuka doang. Oh iya benar. Kemudian dibersihkan pun kalau misalnya dilap nih kena tumpahan air, makanan itu waterproof. Wah, keren. Enggak rembes ke bawah. Kalau begitu aku akan tidur di sini nanti. Akan tidur. Enak banget sebabnya sih. Ini hanya dari Auto Project doang? Dari Auto Project jelasnya. Tapi ada di semuanya nggak? Nah, kalau untuk beli aksesoris ini, kita udah ada nih aksesoris Auto Project itu dari Aceh sampai Papua. Aceh sampai Papua, bro. Itu udah ada aksesoris Auto Project. Kalau begitu, aku mau ngasih spesial deh buat Auto Project. Apa tuh? Spesial dari aku adalah Auto Project, hanya beli di Auto Project. Semua masalah buat mobilmu hanya ada di Auto Project. Peace, salam perdamaian Auto Project, mantap banget dari Bang Ebel Cobra untuk Auto Project. Ini juga bisa dibeli di Shopee Bang. Oh ada di Shopee juga. Shopee, ada Tokopedia. Ada Tokopedia juga. Beli juga. Berarti banyak ya link-linknya untuk beli-beli barang-barang seperti ini buat dari buatan Auto Project ya. Jadi nggak ada alasan untuk nggak pasang Auto Project. Iya sih, harus Auto Project sih, apa sih yang barang lain tuh nggak ada. Iya. Harusnya Auto Project aja deh. Iya. Dan juga nih kalau yang Jakarta bisa langsung nih kayak Bang Ebel datang nih ke Auto Project Garage. Tempatnya di? Di Ruko Sudah Square Blok I nomor 8 Cengkareng, Jakarta Barat. Jauh-jauh nih Bang Ebel tadi dari Cibubur ya. Karena nggak apa-apa, walaupun jauh tapi ngeliatnya hasilnya puas menurut gua. Sangat mantap, keren sekali sih. Ya udahlah kalau begitu aku langsung cus. Aku akan menunjukkan ke orang-orang bahwa aku pakai dari Auto Project. Oke, nanti teriakin di jalan ya Bang. Auto Project keren bro. Nyesel kalian tidak pakai Auto Project bro. Auto Project terbaik bro. Mantap. Nah terakhir Bang Ebel, ada Auto Project bikin mobil auto keren. Oke. Auto Project bikin mobil jadi auto keren. Auto Project bikin mobil auto keren. Bye bye.